Tapi Boy, kurang telepon polisi waya tuh. Kalau timbang ngelapor polisi doang urusan gampang. Kalau kita kagak ada bukti, yang ada kita dilaporin balik. Semua kudu ada bukti. Buktinya kan si Tommy diteror. Si Acil pernah diculik. Emangnya lu yakin? Yang neror tuh bosnya si Tommy. Ngomong apa? Kenapa? Bang Ovi kan anggotanya bosnya Bang Tommy juga, Bang. Kamu tau dari mana, Cil? Bang Ovi yang ngelepasin saya waktu di Sandra, Bang. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu gak bilang sih, Cil? Astagfirullah. Saya sudah terlanjur janji, Bang, sama Bang Ovi untuk gak ngasih tahu siapa-siapa. Cil, kamu ikut saya, Cil. Kang, Wan, Win, yang lain, jaga base camp ya. Iya, Bang. Siap-siap, Bang. Saya ngapain dulu ya. Cil, ayo, Cil. Ya. Dulu semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lewat ya. Iya. Tom, udah Tom, kalau kamu mau pergi, pergi aja biar mama di sini. Udah baju-baju mama itu gak usah dimasukin ke koper. Mah, di sini tuh nanti bahaya, mah. Yang ada masalah itu kan kamu sama mereka, bukan mama. Tommy tahu, tapi kalau Tommy kenapa-napa, pasti mama kena juga. Kamu itu selalu begitu, selalu aja mama yang kena masalah. Lagian kalau kita mau pergi kemana? Kemana aja, Ma, yang penting aman. Enggak, pastiin dulu mau pergi kemana, baru mama ikut. Ya, bagaimana? Kenapa? Habisi dia sekarang juga. Dia sudah tahu banyak siapa saya. Paham? Antum santai-santai di sini. Harusnya antum di kebun. Ikut ana. Ayo. Ayo. Apa nih? Gak gini dong caranya. Hei, jangan melawan antum. Su'ul adab antum. Oh, Ibu Iwang, kamu menurut saja. Dengar tuh. Antum mau melawan? Ana ini mentor antum. Anak ustadz yang sudah bergelar syekh. Alah. Syekh tapi itu kamu bohong. Apa maksud antum? Hah? Apa? Apa maksud antum bilang begitu? Abang sengaja taruh orang di kebon. Biar abang bisa pergi ke mana aja kan? Itu namanya penipuan. Gak bisa tuh begitu tuh. Gak bisa. Skut antum. Skut. Skut. Ada cabein mulut antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kok kelihatannya tegang sekali? Tidak ada apa-apa, Ustaz Zainal. Cuman Nak Bilal ini semakin hari semakin cakaf, bermualah. Begitu juga dalam berkebun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya Bilal, semenjak dipegang sama kamu, banyak perkembangannya. Ya sudah, dilanjutkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sih? Hah? Antum mau apa? Yang penting antum jangan bahas yang tadi antum bilang ya. Antum mau apa? Saya nggak minta apa-apa. Tapi aneh aja. Sih. Tapi tukang bohong. Anak itu berbahaya untuk posisi anak. Antum berdua terus awasi dia. Sabar, Seh. Seh, jangan bergetar. Sabar, Seh. Seh, kamu ikut dirinya bergetar, Seh. Apa? Ini bocah lu bawa-bawa, pakai urusan-urusan kita. Si Acil tahu tempatnya, Poy. Iya, Bang. Yaelah. Mendingan Acil simpan. Si Acil suruh nulis alamat. Kita yang jalan, susah amat lu. Si Acil teh nggak tahu alamatnya mah, cuma tahu tempatnya doang. Bener, ya, Bang. Tapi, Poy, gue nonton lapor polisi waya tuh. Kalau timbang lapor polisi doang urusan gampang. Kalau kita kagak ada bukti, yang ada kita dilaporin balik. Semua kudu ada bukti. Buktinya kan si Tommy diteror. Si Acil pernah diculik. Emangnya lu yakin? Yang neror tuh bosnya si Tommy. Bener. Lu mikir? Lu takut kan? Bukan takut atuh, Poy. Ini tuh masalah strategi. Kita tuh kudu berstrategi. Kata si Acil tuh di sana tuh orangnya banyak. Iya, kalau kita ngelawan orang banyak, menangnya juga paling bonyok atuh, Poy. Siapa juga yang mau nyerang langsung? Minimal kita baca situasi, kirim Acil dulu kek. Acil pulangnya bonyok berarti banyak orang. Waduh, kan bisa. Baru kita gulung. Tapi jangan, Boy. Biar kita aja yang ke sana, ya. Si Acil kasihan. Oh, ya, suruh pulang aja. Pulang aja, Cil. Iya dah. Ya. Ya, Bang. Kamu nganterin saya pulang, Bang. Ya, ya siapa yang diantar ke Meni Ogoan, siapa? Dah. Itu yang kemarin dikasih, Mas. Ada udah pulang-pulang. Sudah bisa letik boros nih. Gimana? Nah, ya, ya, ya. Jangan sampai diculik lagi. Ya. Ya. Ujang lo. Eta helm atu. Perlu tertib lalu lintas. Perjalanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tahu ya. Nanti kita lu sih mah. Kenapa, Fat? Fatin izin ingin bertemu dengan paman belinya, Mi. Soal istikharah. Boleh. Makasih, Mi. Tapi kamu minta temani Rani. Ini tempat yang diambil. Udah segini? Kegelah tuh, kegelah. Perhatikan kegelah. Kayaknya sepi ang situ, ang. Kegelah. Kedeng. Tuh kan. Ayo keluar tuh. Hiji, dua, iya. Itu kan seberang kenalan. Lu pada demen banget sih cari masalah. Ngapain lu pada di sini sih? Rofi. Ini dia orangnya. Ngapain lu di sini? Pulang lu.
Duh, apa lo sama gue? Eh, lo gak pernah.